teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau buat video tentang spill produk yang baru aja aku beli. Semoga kalian suka ya sama videonya. Maaf banget kalau video ini gak terlalu berkualitas bagus, tapi semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, yang pertama aku mau nunjukin tas yang aku beli. Aku beli waktu aku main sama teman aku, dan menurut aku tas ini tuh serbaguna banget, terus juga bisa multifungsi. Tasnya gambar ribbon atau chocolate. Untuk tas pertama ini aku suka aja sih karena dia tuh multifungsi gitu, maksudnya multifungsi cukup buat banyak barang, dan juga menurut aku dia itu bisa dipakai dengan dua gaya. Jadi kalau kita mau santai cuman dipakai di jing-jing aja, tapi kalau misalkan kita butuh buat di selempang juga bisa. Aku suka sih karena space-nya itu besar. Nih. Jadi dia tuh besar itu space-nya. Nah, nanti produknya bakalan aku tunjukin juga di video next-nya. Yang kedua aku beli di Bag Republic. Nah, Bag Republic ini dia jual tas-tas brand lokal, dan aku juga baru tahu sih waktu itu aku lagi main di suatu mall, yaitu Living World di Kota Wisata, dan aku lihat kok banyak banget sih tas-tas lucu. Nah, ini tokonya adalah Bag Republic, dan aku tuh beli tas ini tuh dari James Honey. Tas unboxing dulu ya. Nah, aku beli tas ini guys. James Honey itu juga dia ada di online-nya, tapi karena aku lihat dan langsung suka, kebetulan sisa satu juga di toko Bag Republic tadi, jadi aku langsung beli karena kalau di online perlu nunggu ya. Jadi tasnya tuh bentuknya gemes banget. Terus dia itu punya dua tali. Yang pertama itu talinya pendek, dan yang kedua itu talinya panjang. Ini menurut aku juga gemes banget karena dia bisa dipakai dua gaya ya, dua style. Untuk yang pendeknya aku paling suka yang pendeknya sih, karena dia cute banget. Ini warnanya pink gitu deh. Bentar ya guys. Aku suka banget parah yang bentuk pendeknya, aku suka parah. Menurut aku gayanya tuh bakal chill banget dipakainya. Aduh, lucu banget. Untuk tali panjangnya sendiri dia kayak selempang gitu sih guys, lebih tepatnya. Nah, ini dia guys, kalau di selempangnya panjang jadi ini. Nanti buat stylenya bakal aku tunjukin. Selanjutnya aku bakalan beli di sini. Nah, ini tuh sebenarnya just tip yang udah agak lama banget, tapi baru aku spill hari ini. Aku titip just tip di Korea itu. Di tausnya. Terus aku juga beli skincare di Sociola. Isinya apa aja ya? Yang pertama ada cushion Skin TV. Nah,
question scientific ini, tapi nggak semuanya berisi di Sosiola ya. Maksudnya ini adalah skincare yang aku beli, beberapa di Sosiola, beberapa juga ada yang di toko orang atau Shopee. Ini sebenarnya scientific udah aku pakai sekitar 3 kali sih yang reveal. Cushionnya menurut aku oksidasinya cukup tinggi. Aku beli set yang 2 Ivory, kalau nggak salah waktu itu lagi flash sale cuma 90 ribuan. Terus aku beli apa lagi ya? Nah, kalau ini aku beli toning belly pad. Jadi dia itu kayak kapas. Aku belinya di Sosiola. Aku beli karena ini lucu banget. Gak mungkin kan kalau cewek tuh mau lihat hal-hal lucu bisa ditinggalin. Jadi mau, bukan mau-mau ya, jadi kayak, oh ya beli. Ini sih berguna banget buat kita yang suka pakai toner ya. Jadi dia bentuk kayak gini. Ternyata dia gak bisa diambil dari atas, tapi harus dibuka dari sini guys. Nah, aku belum buka, jadi langsung aja sekarang dibuka. Aku baru banget beli ini ya. Agak rusak, maaf ya. Nah, dari sini ternyata dia. Oke. Oh, gini ngambilnya. Untuk bentukan toning pad-nya sendiri itu benar-benar tipis banget. Emang dia nggak cocok ya guys buat misal kalian bersihin makeup. Bukan, emang ini bener-bener buat toner karena setipis itu. Oh iya, aku juga, ini toner aku dari Pyong Kang Yul, kelihatan ya. Kalian spill juga, aku baru beli toner dari Pyong Kang Yul. Nah, aku mau lihat bener enggak dia tuh meresap langsung gitu. Oh guys, benar tuh kelihatan kan? Ini aku beli Pyong Kang Yul yang travel size, harganya murah banget. Di official store-nya cuma 30.000. Bagus banget bikin kulit glowing. Tuh, dia langsung meresap. Jadi nanti tinggal di tap tap tap. Tapi karena ini cuma buat jalan, tuh coba di ini di tangan dan ke tap asli basah. Gak kelihatan ya guys, tapi di sini kelihatan. Cocok. Maksudnya bagus, approve toning pad-nya. Oh iya, Pyong Kang Yul-nya juga sekalian. Dia benar-benar melembabkan, cakep banget. Nah, ini. Aku beli juga ini, something. Ini baru aku beli banget. Cuman aku karena suka banget jadi udah sering aku pakai. Baru beberapa hari, tapi videonya gratis aku buat ya. Dan ini cakep banget guys. Tuh, langsung kan. Wah, cakep banget. Tuh, kok kalian gak percaya? Langsung. Ini aku beli yang Ribbon. Setnya nomor 8 Ribbon banget guys, langsung beli. Itu aku juga beli ini blush on dari Wardah, dan ini asli cantik banget juga. Aku beli yang size nya ada di sini, 4, nomor 4. Ini aku beli di Lazada, harganya 35.000 di official store-nya, waktu itu lagi sell juga. Itu benar-benar cream blush bagus banget guys. Bagus banget, cakep banget. Aku juga sempat bikin di shirt, tapi nggak FYP. Ini juga nggak FYP sih, nggak tahu. Pokoknya ini jujur bagus banget sih, harus dibeli, cakep banget. Tapi aku udah pakai jadi takut ketebalan tuh.
aku bersih ya guys. Jadi makin pink banget ya. Jayanya lebih aku deketin lagi guys, biar muka aku lebih kelihatan terang. Habis itu aku juga beli elips buat rambut. Karena meskipun berhijab, kita harus tetap merawat rambut kita biar tetap wangi. Tapi ini bukan di sosial, tapi di awesome ya. Aku juga mending ini di hal. Nah ini recommended banget. Aku pertama kali beli Just Tip di Korea. Aku beli waktu itu sepakan. Harganya di Olive itu lebih murah. Sepakan itu cuma 120 ribuan. Dan which is satunya cuma 11 ribuan. 12 ribuan isi 10. 11 di 11, 11, 11 ribuan. Dan ini bagus banget sih, review Medihal. Nah yang kolagen aku suka banget yang warna pink ini, karena setelah pakai masker ini wajah aku tuh lebih kayak bersih, glowing. Nah aku biasanya pakai masker itu nggak seminggu sekali sih, kalau lagi ingat dan sempetnya aja. Sebenarnya kulit aku juga nggak bagus kayak di sini ya, ini pencahayaannya aja yang bagus. Tertolong pencahayaan dan juga filter gak sih kalau di HP tuh. Juga beli Bunavi. Nah dia tuh body mist gitu. Ini murah banget sih di Sosiola, cuman 23 ribuan. Aku suka wanginya aja. Sebenernya body mist buat di badan ya guys, tapi aku pakai di sini, di baju. Udah segitu aja. Makasih banyak ya semuanya. See you in next video. Love you guys.